Jadi artinya tetap ada penghormatan gitu ya, karena itu akan kemudian mendidik keluarga itu bahwa ada pemimpin gitu ya di rumah itu gitu. Yang saya ingin sampaikan, setinggi apapun jabatan kita, seberapa besar pun pendapatan kita kaum perempuan, kita adalah di rumah tetap seorang ibu dari anak-anak kita dan seorang istri dari suami kita. Jadi kita nggak boleh kemudian, ini saya konservatif sekali ya. Ya emang kayak gitu saya.